Pertemuan kita siang ini insya Allah menambah umur dan memperluas rezeki. Amin. Itu bukan kata saya, tapi janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhriina wa barakatina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim alaihi Allahumma shalli wa sallim alaihi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang terhormat, bahwasanya kegiatan atau acara ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan, dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, menghindari kontak fisik, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, undangan dipersilakan menempati tempat yang telah kami sediakan. Yang kedua, undangan tidak diperkenankan melakukan live streaming atau siaran langsung pada media sosial dan alat komunikasi yang lain. Yang ketiga, undangan dipersilakan menyambut Ustaz Somad dengan hanya berdiri dan tetap pada posisi semula dan tidak diperkenankan bersalaman. Yang keempat, untuk sesi dokumentasi akan difasilitasi oleh panitia. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dapat diucapkan bersama, mudah-mudahan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya berterima kasih kepada tokoh-tokoh khususnya Banjar, tokoh-tokoh masyarakat dan ketua-ketua kita. Pada hari ini saya sangat bahagia kehadiran guru kita bisa mengundang ke dua kali ya, ke Kabupaten Berau. Dengan singkat saya mohon dengan kata dua kata dari guru kita, arahan dan doa untuk masyarakat Kabupaten Berau. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, ketua masyarakat Banjar di Kabupaten Berau, Bapak Haji Adidin beserta seluruh keluarga, jamaah yang hadir, tamu tak dapat disebut satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya batasi sambutan saya pada 5 poin. Yang pertama, man ahabba ilmu sa'atallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'allahu fi athari, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka pertemuan kita siang ini insya Allah menambah umur dan memperluas rezeki. Amin. Itu bukan kata saya, tapi janji Nabi SAW. Janji Nabi berarti datang dari Allah, dan Allah pun berjanji, dan kalau sudah Allah berjanji, Allah tidak mungkin ingkar janji. 5 kali kita katakan selesai azan, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janjinya. Kalau ada yang mengatakan umur tidak bisa ditambah, mungkin umur tidak bertambah, tapi barokahnya bertambah. Kalau ada yang mengatakan rezeki sudah tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi karena sudah ditulis malaikat, mungkin betul, tapi rezeki ada barokahnya. Mudah-mudahan rezeki kita berkah sehingga anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Amin. Tidak ada gunanya duit banyak tapi tak ada berkahnya, sehingga sesudah mati dia tidak bisa menjadi apa-apa. Rezeki mungkin tidak begitu banyak, tapi kalau ada berkahnya,
ditabung, dia bisa membeli 2-3 sak semen membangun masjid, dididikkan, diberikan makanan untuk anak-anak, anak-anaknya jadi rajin menghafal Quran, rajin sholat, berbakti kepada orang tua. Keberkahan itu yang mau kita cari. Jadi dengan bertemunya pada siang hari ini alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua, mudah-mudahan tumpah ruah, melimpahlah keberkahan itu kepada rumah Sohibul Bait. Amin. Dan dapat kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing berkah anak, berkah rezeki, berkah hidup, berkah keluarga, berkah, dan ketika sampai kita mati pun kematian kita menjadi berkah insyaallah.